Ada hal berbeda pada pengusatan latihan timnas senior Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong, khususnya para penjaga gawang. Pelatih Shin merombak latihan kiper timnas pada pengusatan latihan yang mulai berlangsung di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Jika sebelumnya para kiper menjalani latihan cenderung lebih santai, kini mereka harus berlatih ekstra dibanding para pemain pada umumnya. Hal ini menyangkut durasi latihan yang jauh lebih lama, yakni selama 30 menit setiap latihannya. Latihan khusus kiper yang dipimpin Kim Hae-won dimulai dengan latihan back pass, menahan tembakan jarak pendek, umpan lempar tangan, dan menangkap bola tendangan sudut. 30 menit tambahan bagi kiper pun kemudian dilanjutkan dengan kombinasi semua pemain secara keseluruhan, menyangkut program peningkatan stamina, operan bola, hingga permainan posisi.